Hai, Assalamualaikum semua followers Pak Emma. Jelas tak suara saya? Okay, hai semua mamis-mamis. Okay, berjumpa lagi kita minggu ini. Hari Isnin macam biasa pukul 2:30 bersama dengan Mami Fatin. So, minggu ni topik kita berbaloi ke berhabis membeli pam susu yang mahal. So, yang mana ada baru nak melahirkan baby, yang ada niat nak membeli breast pump, so wajiblah tengok. Okay, wajib tag rakan-rakan semua untuk join live ni. Sebelum tu, saya nak tahu suara saya jelas tak? Boleh, mungkin boleh drop dekat komen, sebab kalau saya cakap-cakap rupanya orang tak dengar, macam tak berbaloi pula. Dengar tak? Jelas tak? Hai semua mamis yang mana baru join tu, hari ni topik kita berbaloi ke tak berhabis untuk membeli breast pump yang mahal. So kita nak bincangkan antara topik yang orang kata okay, Sita Hasna jelas. Okay, antara topik yang antara menjadi dilema mak-mak yang baru nak beli breast pump ni. Jelas mami. Hai mami. Hai. Siti Hasna dengar. Okay, yang mana baru nak beli breast pump tu macam dilema. Nak beli yang mahal ke nak beli yang biasa, yang murah. Okay. So, itu antara dilema kita lah sebagai mak-mak. Sebab saya pun dulu ada dilema yang mana tak tahu nak beli mana satu yang okay untuk kita. Macam terfikir nak beli yang mahal tapi okay ke? Ataupun nak beli yang murah tapi sesuai ke untuk kita? So, kalau nak tahu, stay dengan live ni and boleh tag dulu rakan-rakan. Boleh ajak join live ini, boleh share live ini, okay? Kalau ada soalan berkenaan macam nak pilih breast pump ke apa ke, boleh juga drop di ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab. And kalau ada pengalaman beli breast pump yang okay, tak kisahlah apa sekalipun brand, boleh drop dekat ruangan komen. Okay, so sekali lagi yang baru masuk, sebenarnya topik kita hari ini adalah bagaimana kita nak pilih breast pump. Adakah baloi kita berhabis duit untuk membeli breast pump yang mahal? Okay, so ini antara dilema mak-mak yang mana orang kata kalau ibu yang jadi first time ibu ni, dia akan ada dilema untuk pilih breast pump. Okay, tak tahu nak pilih breast pump yang mahal ke, yang murah ke, yang macam mana. Okay, so hari ni saya nak share lah a few tips untuk memilih breast pump yang okay. Hai, Wan Amalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, okay. So saya akan masuk teruslah ya. Okay, tips dia. Antara tips dia kalau kita nak beli breast pump tu, dia tak semestinya nak tahu nak mahal ke, nak murah ke. Kita kena tahu bajet kita. So kita kena letak bajet kita berapa. Okay, and then kita cari dalam lingkungan bajet kita. Okay, tak semestinya mahal tu pun okay untuk kita. Tak semestinya murah tu tak okay untuk kita. So sebenarnya breast pump ni dia depends pada diri kita. Depends pada keselesaan kita. Contoh saya sesuai dengan brand A tapi saya tak sesuai dengan brand B. Kawan saya dia sesuai dengan brand B tapi dia tak sesuai dengan brand A. Breast pump ni tak semua orang pakai, tak semua sesuai untuk semua orang lah. Dia ada setengah sesuai untuk orang lain, ada setengah sesuai untuk orang lain. Okay, so kita kena ukur dengan bajet kita sendirilah, keperluan kita. Janganlah sampai habis banyak-banyak semata untuk membeli breast pump yang advance. Tapi sebenarnya bajet kita tak kena dengan apa yang kita dah keluarkan. So first kita kena tahu bajet kita lah. Okay, sebab kita boleh buat survey dekat online ke apa ke untuk cari breast pump yang macam mana. Kita boleh buat survey dulu ataupun boleh pergi ke kedai tengok breast pump yang mana yang sesuai dengan kita. Hasinta Syawal, hai mami, hai. Okay, so kita boleh pergi kedai sebenarnya, tengok yang mana sesuai dengan kita. Dan sebenarnya kalau kita pergi kedai, mana tahu ada promosi ke ataupun stock clearance ke masa tu, masa tu akan boleh dapat, insyaAllah boleh dapat dengan harga yang murah. So sebenarnya kalau pergi kedai, ada sesetengah kedai yang you all boleh cuba breast pump tu. You all boleh cuba, boleh tengok sesuai ataupun tidak dengan you all, kan. Takut nanti kalau you all main beli je, sebenarnya tak sesuai pula. Sebab breast pump ni dia ada macam-macam jenis. Okay, sebab dia tak sama. Macam kita macam ada macam jenis cup. So dia tengok atas sesuai kita juga. Okay, so yang kedua kita nak tahu, tip yang kedua adalah kita nak manual ataupun electric pump.
Hai Nur Yusof, hai. So kita kena tahu, kita kena tanya diri kita sendiri nak pump manual ataupun nak pump elektrik. Kita kalau nak pump manual, kita kena bersedialah daripada segi fizikal dan mental kita sebab pump susu ni sangat memenatkan. Hai, hari ni tak ada baby ke? Oh, tak ada. Sebab hari ni topik kita berbaloi ke pilih breast pump yang mahal. So kita nak share lah beberapa tips yang mana boleh membantu ibu-ibu yang baru nak beli breast pump yang tak ada pengalaman, so nak membuat pilihan yang terbaik untuk dirilah. Macam tu. Alright, so yang nombor dua tadi, nombor satu bajet. Nombor dua, pump manual ataupun elektrik. So you all kena fikirlah masak-masak sama ada nak pilih yang manual ataupun yang elektrik. Kalau yang manual, dia banyak lebih kepada fizikal kita sebab kita nak pump menggunakan tangan kita kan. Kita nak perah menggunakan tangan kita. Okay, so dia banyak menggunakan tenaga sebab nak pump ni dalam 30 minit juga, 15 ke 30 minit. So dia pump sebenarnya agak menekanlah, semua juga masa kita menyusui kita bersedia untuk menggunakan pump manual. So ada setengah orang dia menggunakan pump elektrik, tak banyak hasil tapi guna pump manual banyak hasil. Itu sebenarnya depends hasil cawak dia. Betul, sister try best pump sebelum beli. Rupanya brand yang tengah hot tu tak susah. Betul, sebab breast pump ni atas diri kita. Tengok sesuai ataupun tak. Tak semua orang sesuai dengan brand A, kita pun sesuai dengan brand A yang tak. Tak semestinya. Kita memang kena, kalau ada masa pergi ke kedai, yang setengah kedai ada boleh bagi orang kata lactation punya consultation, laktasi, boleh minta consultation dengan lactation ni. Okay. So at least tak adalah tersalah beli, sebab once you tersalah beli, you akan rasa stress sebab nak menghasilkan susu tu macam susah. Tak kena dengan you punya, nak produce susu pun tak banyak kan. Okay, so yang tadi pump manual kan. So kalau yang memilih untuk pump elektrik, you pilih untuk pump elektrik, dia akan memudahkan kerja sikit lah sebab bila dah pump elektrik ni tak payah buat apa-apa, just set je dekat screen tu and dia pump. Dia sangat memudahkan lah bagi ibu-ibu yang bekerja. Okay, so tengah pump tu sambil-sambil pump tu boleh lah buat kerja-kerja lain kan. So tak adalah macam buang masa sangat. Tapi it depends. Ada orang tak suka elektrik punya pump, ada orang suka yang manual punya pump. Itu depends pada diri sendiri, tengoklah macam mana. Okay, selain itu pump elektrik ni kita boleh set siap-siap macam mana kita nak. Suction dia macam jenis macam mana kita nak, slow ke tinggi ke. So kita tak adalah penat nak keluarkan tenaga. Okay, yang ketiga, kita kena fikir juga keselesaan diri kita. Okay, setengah pump dia tak ada silikon alas getah punya. So nak bagi selesa, kita kena cari ni. Contoh, saya tunjuk. Kita kena cari yang jenis yang ada silikon macam ni. So dia tak akan menyakitkan kita lah. Okay, saya cabut dulu. Saya tunjuk silikon dia. Pilih yang ada silikon set supaya tak menyakitkan kita. Ini silikon set dia. Okay, so ini corong dia. Okay, bila ada silikon ni dia akan akan bagi kita lebih selesa lah. Okay, tak ada soalan boleh je tanya. Mami boleh jawab. Okay, so yang keempat tips dia, kita nak pilih breast pump ni, kita kena tahulah ketahanan bateri pump kalau kita pilih yang elektrik punya pump. Okay, so kalau bagi mak-mak yang bekerja ni, make sure pilih yang heavy duty. Maksud heavy duty tu, you all boleh pump banyak kali dalam masa sehari. Okay, at least kita biasa pump 3 hingga 4 kali sehari kan. So make sure kita boleh pump lebih lah 3 hingga 4 kali sehari. Sebab tak nak lah cari yang pump yang nak semata-mata nak murah tapi bateri dia tak tahan lama. So dah menyusahkan sebab ada sesetengah tempat kerja dia susah nak mendapatkan akses untuk charge. Okay, ada yang kerja yang kesana, kesini semua kan. So susah nak, sikit-sikit nak charge, sikit-sikit nak charge lah. So make sure dia heavy duty. Heavy duty ni maksudnya boleh pump banyak kali, 3 hingga 4 kali ataupun lebih. Okay, ada yang cycle dia sampai 8 kali. So maknanya 2 hari lebih tak payah charge. Okay, cari yang heavy duty bagi mak-mak yang bekerja. Okay, sebab
Ini sangat penting. So tak adalah buang masa untuk pump. Biasanya buang masa untuk pump pula. Buang masa untuk charge. Okay, sebab biasanya kita akan pump banyak kali. Okay, setiap 2 jam, setiap 3 jam. So takkanlah nak lepas pump nak charge. Lepas pump nak charge lagi kan. So make sure yang nombor 4 kita pilih ketahanan bateri dia. Kena buat research, kena tahu. Biasanya dekat review, dekat online akan ada orang bagi tahu. Okay, jenis yang macam mana yang boleh pump banyak kali dan dia jenis heavy duty. Okay, nombor 5 pula, kita kena consider daya hisapan dia ataupun suction yang saya sebut tadi tu. Okay, sebab kita kalau cari yang jenis yang kasar, macam boleh menyakitkan kita lah. So kita cari yang macam jenis baby punya suction. Okay, Siti Nur Azira, Mami share sikit tips untuk simpan susu lepas pump dekat tempat kerja. Okay, nanti saya share. Alright, saya cerita dulu tips nak pilih botol susu, pump susu. Ha, tengok dah tersasul. Pump susu. Okay, so daya hisapan ataupun suction ni pun penting juga sebab kita boleh nak selaraskan ikut macam mana, ikut volume macam mana yang kita nak. Okay, so saya tunjuk maksud dia. Sebab dengan daya hisapan ni lah yang akan melancarkan susu ibu ni lah, nak keluarkan susu ni, nak buat stok ni. Sebab suction yang cara natural baby ni sebenarnya lebih selesa. Okay, saya set on. Dia LED screen tau. Set on. Nampak kan? Okay, yang ni dia dah set siap-siap 30 minit. So, kita boleh pilih. Sekejap. So, kalau kita nak plus kat sini. Dia macam lebih laju ataupun nak lagi slow cara suction dia. So kita macam boleh tahu kan kita punya baby macam mana dia punya suction dia. So kita boleh apply lah ikut baby kita punya. Okay, set off dulu. Dia LED screen. Off. Okay, off. Alright, so selain tu kita kena fikir juga. So nombor 6 tadi, nombor 5 kan suction. So nombor 6 kita kena tahu spare part dia macam mana. Okay, spare part ni maksudnya kita nak beli sesuatu breast pump tu, make sure senang ditanggalkan. Sebab kalau susah, agak susah untuk kita basuh. Sebab kalau nak basuh kat office, dia agak renyah tau. Kita tak boleh nak basuh macam dekat rumah. So dekat office kita kena cari breast pump yang senang untuk kita basuh. Okay, saya ni dust cover dia, saya cabut dulu. Okay, make sure dia senang untuk kita buka. Okay, buka macam ni. Senang buka macam ni. Atas dia senang buka macam ni. And kita boleh buka dia punya silikon cover dia ni. Corong. So dia akan memudahkan kita untuk basuh. Jangan cari yang susah untuk basuh. Untuk buka spare part dia. Sebab dia akan susah untuk, membuatkan kita susah untuk basuh breast pump kita tau. Nak cuci-cuci dia tu. Okay. Selain tu, kalau boleh cari breast pump yang ada kaki dekat bawah tu. Saya punya tertinggal dekat office. Alright. So yang saya punya pula, in case lah, in case tertinggal. Saya punya brand ni Lacte Omnia, Lacte Duet Omnia. Okay, in case lah tertinggal kita punya ini, apa dia panggil ni, tempat simpan susu ni, in case tertinggal. Sebab ramai sebenarnya yang tertinggal kat office tu, datang cari semua. Okay, so kita boleh cari, kita boleh tutup je dengan penutup yang dia bagi sekali. Kalau dalam Lacte Duet Omnia dia ada bagi penutup sekali, so boleh tutup je. So at least selamatlah susu kita kan. Atau in case, Nadia, sis nak tanya, ada suggestion tak BP yang senyap, ringan dan heavy duty, mampu milik, rechargeable? Okay, sebenarnya banyak Puan Nadia, banyak sebenarnya dekat dekat pasaran, macam-macam brand ada. Tapi yang saya ni Lacte Duet Omnia, dia memang tak bising. Sebab saya pump pun orang macam fikir, tengah pump ke tu? Sebab saya pump susu tapi orang tak perasan saya tengah pump susu. Sebab dia tak adalah bising sangat. Macam ni, dia senyap, dia ringan dan dia heavy duty. Dia boleh sampai 8 cycle boleh pump. So dalam 2 hari lebih saya boleh pump. Tak payah charge. Masuk hari kedua setengah tu saya charge lah. Sebab saya pump dalam 3 ataupun 4. Okay, saya boleh suggest lah. Harga dia masa saya beli hari tu RM460 ataupun RM480, saya tak silap. Tapi sekarang saya tak sure lah berapa.